Thailand yang paling kuat pun dekat ASEAN ni pun tak boleh buat kelab kita sendiri. Kita negara kecil tau. Negara yang US, Eropah, apa ada buat? Depa gelak kan kita. Depa kata hampa dah tak ada leverage. Pandai pun tak. So tak sebelum idea kata kita teringin nak buat kereta. 10 tahun dia dah pergi buat network dah sebelum tu. Proton. Mana Proton apa? Belum keluar gue. Mobil yang kita rental. Ini lumayan loh, enggak terlalu mahal. Oh hai, oh hello, hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan semangat, kesehatan, dan hari-hari ini berjalan dengan lancar ya. Dan harus selalu berpikiran positif. Seperti yang kita tahu, Malaysia ini ada mobil nasionalnya ya, kereta Malaysia, yaitu Proton dan juga Pero 2. Nah, mungkin teman-teman Indonesia lebih mengenal Proton lah, karena ya yang pertama, tapi di Malaysia ini juga ada Pero 2. Punya Maiwi, Asia, Beza, dan lain-lain lagi ya. Nah, kira-kira kenapa ya Malaysia mempunyai kereta sendiri? Kan macam negara-negara Asia Tenggara yang lainnya itu mencoba juga membuat kereta sendiri, tapi kurang ada kita nampak di pasaran. Contohnya di Indonesia lah ya, itu ada juga katanya SMK dulu, tapi kurang beredar dan dibeli di pasaran ataupun orang-orang Indonesia. Kebanyakan kereta-kereta di Indonesia itu setahu Sari, kalau di Medan itu macam Toyota, Honda, kereta-kereta Jepun ya. Kita tonton dulu video ini. Nah, ini penjelasan daripada orang Malaysia. Seperti apa? Jom. Macam mana Proton Saga yang pertama sekali boleh buat kelab? Thailand yang paling kuat pun dekat ASEAN ni pun tak boleh buat kelab kita sendiri. Kita negara kecil tau. Negara yang baru pertanian nak pergi duduk industri. Duduk tak duduk, kita buat kelab kereta sendiri. Kita buat macam mana? So basically kita daripada tahun 60 lagi, kita dah pandai buat kereta dah. Tapi kita buat kereta orang. So kita teringin nak buat kereta sendiri. Kita roja dekat geng-geng US, Eropah. Apa ada buat? Mereka gelak kat kita. Mereka kata hampa dah tak ada leverage. Pandai pun tak. So tak apa, apa kerajaan kita kata tak apa, kita lari pergi dekat orang apa, semangat ketimuran lah. Kita pergi dekat Jepun. Jepun pun kata kat kita serupa. Saya ingat lagi dalam buku apa tu Mahdiq tu, mereka kata kat kita, kami nak JV dengan hampa. Hampa nak maintain kilang besi pun tak kerti. Tu mereka kata kat kita. So apa tu Mahdiq buat kat sana? Masa dia jadi chairman FIMA, Tun Mahathir, dia pergi Jepun. Dia pergi melawat semua kilang-kilang yang bagus. Dia banyak deal dengan supplier kilang dekat sana. So apa exactly dia buat rupanya? Tahun 70 dia dah pergi berkawan dah dengan brother-brother dah dekat Jepun, dekat kilang. Dia kenal semua. Tuan-tuan nampak tak signifikan dia? Sebelum idea kata kita teringin nak buat kereta, 10 tahun dia dah pergi buat network dah sebelum tu. Network is just works. Benda simply macam tu saja. So bila dia jadi Perdana Menteri, baru benda tu boleh. Ternyata macam tu ya, sempat juga dianggap remeh oleh negara-negara luar, tapi akhirnya Malaysia membuktikan mereka mengeluarkan kereta buatan sendiri ya kan. Kecil-kecil pun cili padi katanya kan. Walaupun macam negara Thailand, power juga, tapi mereka tidak punya. Nah kalau Malaysia itu Proton dan juga Pero 2 itu bukan hanya nama itu saja, tapi di dalam Proton pun macam Proton Saga, Proton sekarang lagi MPV-nya sangat famous ya, X50, X70, X90 lagi, wow, lagi power-power kan. Ternyata Malaysia membuktikannya sekarang, bukan hanya diproduksi saja, tapi yang paling salutnya lagi dengan orang-orang Malaysia ini juga ya, yang support juga buatan tempatannya. Wow, terbaik. Cakap-cakap pasal kereta ataupun mobil di Indonesia, ini ada orang Indonesia baru katanya pindah datang ke Malaysia ini. Ya, suami dan juga anaknya menyewa mobil di Malaysia dan juga katanya mau membeli kereta. Oke, teman-teman, kira-kira macam mana perjalanan mereka, apa-apa saja syaratnya, betul ke tak betul? So, jom mari kita tonton vlog yang satu ini. Jom. Oke, okay, Amy Sekti. Ini mami kamu nih. Wow. Hah? Iya.
Wah, kereta apa ini? Wah, ada no durian, no smoking, no pets, kata dia tuh. Ini mobil apa nih, sayang? Proton. Mana proton apa? Oh, ini proton. Bagus lah. Bagus kok. Hi guys, welcome to my channel. Tadi lupa pembukaan di kamar dong. Sewa mobil ini terima bensinnya full. Ada dua anak kakak ini ya. Ini pertama kalinya Sekti nyetir di Malaysia. Lumayan gugup ya, karena suasana baru, jalan baru. Wow. Nanti kita tanya Sekti syarat apa aja buat ngerental mobil di sini ya, guys. Kayaknya nggak terlalu susah sih. Belum, Boy. Belum keluar gue. Mobil yang kita rental ini lumayan loh, nggak terlalu mahal. Ya, Proton mobil Malaysia bukan sih nih? Nggak tahu sih. Warnanya maroon saya. Oh, Proton Pesona. Kalau sewa mobil ini berapa sayang sehari? 129 ringgit. Ditambah insurance berapa ya, sayang? Insurance 30 ya. Insurance itu sehari. Sehari. Pokoknya apa selama hampir sampai selesai. Per hari 30 ringgit. Terus uang sewanya 150. Ya. Total ya pokoknya. Oh, totalnya 150. Sehari. Mobil ini paling murah kan? Iya. Ini paling murah. Papi Sekti lagi mau jalan lagi ke ke dealer mobil. Ke dealer mobil mau lihat mobil second sesuai budget. Oh, mau beli mobil lagi nih ya. Lihat mobil, sayang. Yang tadi itu kita 1 ringgit. Nah, ini berapa nih? 1 ringgit kok. Iya, makanya murah 3.000 loh, 3.300. Saya berapa? 1 ringgit juga. Tuh, 1 ringgit juga. Mobil 1 ringgit. 1 ringgit toh. Iya, mobil. Yeay, kita sampai ke dealer. Oh. Ini dealer bukan sih namanya? Ke tempat jual mobilnya. Tadadada. Oh, kereta second hand tadi katanya sesuai budget. Kita udah sampai di Sungai Besi. Apa gitu. Pokoknya kayak mangga dua gitu loh, guys. Banyak banget kalau sih. Kita mau lihat mobil. Merek apa? Innova warna putai. Ready? Oh, itu Toyota ya. Okay. Kita lihat, guys. Ini bagus juga nih, say. Dalamnya kursinya warna coklat loh. Apa ini? Mobil apa ini? Oh, Hyundai. Hyundai merah. Alphard. 2018. 215, say. Bagus ya. Masih mulus benar. Banyak kereta second ya. Tinggal sesuaikan dengan uang kita. Innova. Bagus ya, say. Di dalam tuh ada double blower, udah ada lampu-lampunya. 2017. Kecilin lagu. Oh, ini. Gimana? Kilometer 50.000. Oh, oke dong. Iya.
Oke lah, luar ya. Cuma kursi aja bawa. Bener-bener bisa dilapis kan. Iya bener. Mulus loh. Kata si Sekti, Innovanya good deal ya. Baiklah ya kan. Ini bagus ya, Sal. Ini Hyundai. Warna merahnya loh. Joknya warna coklat. Gimana, Sal? Jadi kan harganya 69 tadi. Harganya 69. Tadi yang berapa? Hah, Sek? Harganya 69.000. Ah, terus? Terus uang ongkos balik nama processing gitu lah, yang dibantuin ke JPJ itu. Itu tambah kayak 3.000-an. Terus insurance 2.000 satu tahun full coverage kayak 2.000 berapa gitu saya. Terus? Terus pajak road tax kayak 400 enggak malas sih. Terus? 400 ringgit. Udah sih jadinya total dari harga 69 ke 75-an. 75-an terus itu yes. Kita bisa bawa mobilnya seminggu. Seminggu. Jadi kalau kita ini kita DP bayar full payment nanti dia proses. Nanti karena kita bukan orang Malaysia kan ya mereka enggak bisa proses mereka sendiri. Gua harus datang ke kantor JPJ-nya itu. Terus nunjukin paspor itu. Bawa paspor. Jadi buat balik nama. Tamprin. Banyak mau lagi. Boleh sih. Nanti deh emang kita mau lihat. Terus. Jadi intinya gue cuman kemarin juga pengen tahu juga sih kalau dari harga, saya nawarin harga tuh ad-nya tuh berapa sih? Iya. Jadi ternyata sekitar segituan lah ad-nya. Oke. Jadi sekarang kita mau lihat ke mobil satu lagi. Di sini kan? Di sini juga ya. Oke. Kita coba lihat mobil putih ini ya. Tengok-tengok dulu ya mana yang sesuai. Barulah. Udah baru ya. Putihnya masih kayak Innova. Omoh manual. Oh, enggak deng, matic kok. Kira wah, ini kereta apa pula ini ya? Oh, ini Toyota juga ternyata ya. Ini mobil yang gue suka. Kalau di Indo gue sukanya Freed ya guys, karena Freed itu sliding kecil terus dia sliding. Sienta maunya, nasi Saki maunya Innova itu. Aku mah maunya ini aja kecil tapi sliding ya sih. Terus sofanya warna coklat itu syarat gue. Suka ya perempuan. Test drive dia, test drive. Later. Gimana Pi tadi? Papi ngomong apa sama babangnya? Udah sih, udah jadi. Udah jadi, terus nanti urusan apa PJP itu ya? Nanti dia bantuin. Dibantuin seminggu baru kita bisa ambil mobil ya kan? Karena kita orang bukan orang Malaysia, makanya kita ke BJP itu. Tapi kalau orang Malaysia deket sini kan ada kan? Ya, kalau kita bilang. Orang Malaysia diurusin. Diurusin, oh nggak orang-orangnya nggak usah datang. Karena kita orang ini bukan orang Malaysia, kita harus datang ke BJP itu. Baru beli kereta baru ya, sama macam Sari ya. Oke.
karena kita atas nama orang asing, bukan Malaysia, jadi kita harus ke bukan BJP, tapi JPJ. Karena kita harus dump print, kita si pembeli dan yang menjual kereta itu harus sama-sama dump print, lepas diputuskan insurennya, ini prosedur yang saya ikutin ya, lepas kita kena buat insuren kita sendiri. Nah, macam itu teman-teman, sekejap saja ya, lepas itu roteknya yang ditampal itu disuruh cabut. Nah, lepas kita kena print out kembali baru boleh ditampal. Tapi kalau orang Malaysia dekat Yuskar itu saja pun boleh kan. Jadi maksudku jadi tiap dealer berarti beda-beda ya. Ada dealer fee, tadi yang di yang tadi yang pertama yang Innova fee-nya ada dari di sendiri. Kalau ini? Ini dia enggak ada ngecas fee, cuman yang kita bayar aja misalnya kayak bayar pajak. Iya, yang enggak ada fee lah ya. Enggak ada. Jadi terus seperti sih. Ini beda-beda ya. Iya. Nah, terus soal rental sayang apa aja yang perlu Pak Papi siapin untuk rental mobil? Untuk rental mobil cuma SIM doang. Cuma SIM aja? Sama bayar insuran ya? Insuran kan udah tinggal di checklist aja sayang, kalau mau masuk insuran atau enggak ya. Gitu. Oke lah guys, begitu ceritanya kalau soal syarat-syarat pembelian mobil. Papi udah tahu? Waduh, enggak tahu. Belum tahu kan? Belum tahu. Nggak bisa di-share sekarang dong? Tahu, iya detailnya belum tahu. Oke, nanti detailnya disambung setelah Sekti udah dapet mobilnya terus dia ke PJP itu gimana prosesnya, oke? JPJ. 2000 years later. Eh, tapi kita ngomongin soal mobil. Kan soal nyawa mobil udah. Soal nyawa mobil udah kan, Pi? Soal beli. Beli mobil. Syarat-syaratnya kan udah nyampe ke... Kita udah dapat mobilnya, terus kalau orang Malaysia gimana, kalau kita orang asing gimana? Iklan. Jadi, kalau ini kan cuma pengalaman kemarin saya. Ya. Pengalaman kita pribadi ya. Oke, kalau pertama kali beli mobil, yang masih belum pernah beli mobil, kita baru pindahan gitu, saya belum tahu seluk-beluknya surat-suratnya gimana, lebih enak beli di dealer sih, kayak poin gue pertama itu sih. Karena kalau di dealer nanti mereka bantuin buat ngurusin surat-suratnya, terutama namanya tukar nama bro. Jadi nanti ada surat mobil itu nama orang yang punya nih harus ditukar ke nama kita supaya kita bisa beli insurance sama bayar pajak bro, namanya road tax. Gitu. Jadi kalau kita ngurus sendiri kayaknya agak ribet deh, karena antriannya panjang dan lain-lain lah. Gak tau prosedurnya lah, formnya juga isinya bingung gitu. Jadi stepnya kita cari ini mobilnya, udah lihat mobil, terus kita belinya ini mobil second ya sayangnya. Kita mobil second. Ngomongin second, terus kita belinya harga bukan loan. Kita cash. Belinya kalau kita bayar langsung cash gitu. Kita datang pilih mobilnya, udah nego-nego. Nah, triknya misalnya harga mau misal nih bro, harga mobil 50.000 misalnya ringgit gitu ya. Itu kan harga mobilnya. Itu nanti ada ongkos road tax, ongkos balik nama, itu ada additional cost-nya lah. Jadi misalnya dari 50.000 tuh end cost lo bisa kayak 55.000 gitu lah. Buat ngurusin surat-surat. Jadi kan kadang-kadang awalnya kita nggak tahu tuh bro, kita beli harga segini ternyata ada ekstra duit yang harus dikeluarin. Udah dapat mobilnya, buat kalau kita nggak punya, bukan warga negara Malaysia, nggak punya IC namanya, kayak KTP gitu lah, itu kita harus ke kantor buat tukar nama, buat nama pemilik itu ke nama kita, itu kita harus ke kantor JPJ. JPJ. Itu jawatan pengelolaan jalan apa gitu. Kantor Samsat kali kalau di Indonesia. Ke JPJ karena kita buat balik nama itu kita perlu cap jempol kita bro. Jadi kita harus sana sama yang punya mobil, sama punya si mobil, dealernya itu. Sama dealernya, oke. Okay. Gitu. Yang penting itu doang sih, dan dia bukanya cuma hari kerja. Jadi gak bisa weekend. Yang susah kan, jadi kan lu kalau misalnya udah mulai kerja harus izin. Iya. Yeah. Itu doang sih, jadi lu udah pilih mobil, proses yang agak ini cuman balik nama di JPJ itu. Syarat-syaratnya apa aja? Syarat-syaratnya cuman butuh
paspor sebenarnya. Dia minta SIM kan sebenernya. Awalnya mereka harusnya sebenarnya kalau ada kita SIM Malaysia, tapi ya bukan bukan SIM internasional, bukan SIM Malaysia. Betul. Sebaiknya kita punya SIM Malaysia, tapi karena kemarin kita, dia nanya gue nggak punya, nggak apa-apa juga sih, jadi bisa pakai paspor doang. Dia ngeliat paspor kita, terus dia nanya juga ternyata ngecek work permit kita, kalau di sini kita kerja dan ada work permitnya. Jadi kan di paspor nanti kalau kita kerja di sini kan ada stamp work permit atau work permit ya, bernama work permit. Kita berlaku dari sampai kapan kan, itu dia lihat juga gitu. Okay. Jadi berarti kan kalau kayak gitu, kalau kita mau beli nggak cuma paspor tapi juga harus ada work permitnya. Gitu. Ya udah begitu udah selesai balik nama, ngisi-ngisi form bro, ngantri Indonesia, terus cap jempol di kertas balik namanya itu, udah dapet nama kita. Nah setelah lu udah balik nama, baru kita bisa beli insurance dan bayar road tax. Insurancenya berapa? Insurance ini bayarnya per tahun. Per tahun? Berbeda-beda sih sayang. Kalau kayak 2.000-an ringgit gitu. 2.000-an ringgit per tahun untuk 2 driver. Untuk semua driver ya. Buat oh nggak ada kayak di UK gitu. Oh, nama itu oke. Iya. 1.500 kayaknya. Nah, road tax ini gue juga lupa sih sayang, kayak nggak terlalu mahal sih, kayak di bawah 1.000 ringgit. Road taxnya di bawah 1.000 ringgit kayaknya. Oke. Okay. Terus ada fee yang lain lah buat si dealernya. Oke. Okay. Buat ngurusin surat-suratnya itu sih bro. Jadi kalau belum dibalik nama, kita belum bisa bayar road tax sama belum bisa beli insurance. Jadi karena dia insurance-nya harus aktif dulu, baru si Rotex-nya kita baru bisa bayar. Dia ngecek online gitu, ini mana insurance-nya, yes. Belum aktif nih. Gitu. Betul sekali. Oh tunggu, lagi dibeli online, gitu. Begitu udah aktif, baru langsung bisa. Oke. Okay. Udah dari situ, begitu udah galik nama, bayar Rotex sama bayar insurance, baru mobil boleh dibawa pulang. Hari itu juga, tadinya kan kita kira kalau kita udah milih mobil, kita bisa langsung bawa pulang kan, ternyata enggak, harus balik nama dulu. Karena orang asing ya kan. Dah. Oke. Okay. Jadi sebenarnya persyaratannya senang je, dikarenakan ya orang asing kita itu mesti ada syarat-syarat yang lebih lah daripada orang Malaysia. Kalau orang Malaysia langsung dekat sana pun boleh tukar nama langsung kan. Tapi kalau kita orang asing, kita harus pergi ke JPJ dikarenakan sehari baru saja tukar nama juga dan print. Memang betul tadi syarat-syarat yang dikatakannya, karena sehari ini adalah first time creator, jadi ya memang itu tadi kita kena tukar nama dulu. Sari hari H itu juga, karena Sari juga sudah langsung beli insuran. Tunggu sekejap, sudah insuran online, sudah aktif, baru kita langsung buat road tag kan, kena print road tag itu, baru boleh kita tampal di kereta kita. Nah, macam itu teman-teman. Tadi jangan lupa ya, untuk subscribe channel kakak ini. Sari lihat suaminya ya, bekerja di ekspatriat di Malaysia ini. Boleh untuk subscribe juga ya channelnya. Oke, so segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di next videonya bersama Sari lagi. Bye!